Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Satu lagi sekutu pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil menyangkal dakwaan cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kali ini giliran gabungan parti Sarawak GPS berbuat demikian dengan Ketua WIP Parlimen Gabungan itu GPS, Fadila Yusuf, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri, berkata mereka tegas berdiri, teguh dalam menyokong segala usaha kerajaan perpaduan untuk pemulihan ekonomi negara. Ini kerana Premier Sarawak, Abang Johari Openg sendiri beberapa kali menekankan bahawa apa yang kita mahukan ialah kerajaan yang stabil, kukuh yang akan meletakkan semula Malaysia ke landasan yang betul. Lebih-lebih lagi, dalam memulihkan ekonomi negara serta memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat dan sudah tentu kekayaan negara, hanya selepas itu Malaysia akan kembali kepada landasan yang betul. Jika kita terus berpolitik, kita akan ketinggalan jauh dari rantau ASEAN, katanya yang dipetik oleh portal utusan Malaysia. Ditanya jika ada sebarang pergerakan atau usaha ketika ini untuk menggulingkan Anwar, Fadila berkata dia tidak mahu mengulas mengenainya. Saya tidak tahu sama ada terdapat sebarang pergerakan atau tidak pada masa ini. Sebab itu saya tidak mahu mengulas sesuatu yang tidak boleh dipercayai. Isnin lalu, Presiden MCA Wee Ka Siong turut menafikan dakwaan bahwa ahli parlimen BN bekerjasama dengan PN merancang komplot baru untuk menggulingkan pentadbiran Anwar. Wee yang juga ahli parlimen Air Hitam berkata, MCA tidak terbabit dalam sebarang percubaan menumbangkan pentadbiran kerajaan hari ini dan menyifatkan laporan itu sebagai mengarut dan tidak berasas. Sebelum ini, sebuah portal mendakwa terdapat kabar angin mengenai percubaan PN untuk meyakinkan beberapa ahli parlimen BN supaya meletak jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil.